kita terpaksa berjimat bateri ya. Satu sudah dicas. Baik, climbing kedua. Dari starting kita tadi. Pagi ini yang berani mencoba sesuatu yang baru. Di hadapan berada juari menggunakan CL merah, ataupun dengan jolokannya CL merah ganu, diikuti oleh CL biru berada Effendi. Walaupun sudah sesat menuju entah ke mana, jadi dan saya pagi ini menggunakan mini velo Kosda biar ada berat sedikit. Seperti biasa laluan baru nih, kita sentiasa berhati-hati karena kita belum pernah lagi dengan basikal, jadi tambah-tambah lagi jalan belum siap sepenuhnya. Dan permulaan tadi kita sudah diserang oleh peloton anjir. Cuaca sejuk, 23 derajat. Kawasan masih sunyi sepi. Jam 7 pun masih sejuk. Ya, tapi sekitar jam 9 kau rasa lah. Tapi macam mana pun nyaman lah. Sebelah pagi. Dan ini laluan terbaru kita cycling yang berada di sekitar Kiki, Manggatal, Penampang, dan yang sewaktu dengannya. Jika sekiranya laluan ini sudah siap sepenuhnya, dan ini adalah satu anugerah bukan saja kepada kenderaan-kenderaan yang lain, tetapi kepada ahli-ahli sukan cycling, hiking, jogging. Kawasan ini kawasan baru, tuan-tuan. Baik, kita downhill setelah climbing sekitar 5%. Dan selepas itu kita akan climbing di tempat yang sama ini, yang kita downhill sekarang nih. Oh, sorry, siapa? Naik nanti sakit. Jambat Kukul. Kita sekarang sudah menghampiri Kukul lah.